Shalom leader dan calon leader, selamat datang dalam acara Leadership Conference Online 2020 GMS Regional Jawa Tengah dan DIY. Dalam acara ini kita percaya akan mengalami impartasi dan juga diperlengkapi menjadi pemimpin yang berani, tajam, dan diurapi. Hari ini akan ada 4 sesi dan sesi yang pertama akan kita mulai sebentar lagi. Persiapkan diri Anda dan juga hati Anda untuk Anda bisa fokus menyimak setiap pembicara-pembicara yang ada. Persiapkan juga catatan sehingga Anda bisa mencatat poin-poin yang berguna dan dapat mengimplementasikannya dalam kepemimpinan Anda. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, mengucap syukur bila kami hari ini boleh belajar meneladani kepemimpinan-Mu dalam acara Leadership Conference ini. Kiranya Engkau yang memberi kami hikmat dan juga hati yang terbuka supaya kami boleh menerima pewahyuan-pewahyuan yang daripada-Mu sehingga kami boleh mengaplikasikannya dalam kepemimpinan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Pastor Bernard Samuel adalah gembala GMS Regional Jawa Tengah dan DIY, seorang pemimpin yang merindukan setiap jemaatnya dibangun secara holistik sehingga mengalami kemenangan di semua area kehidupan. Beliau berfokus kepada pemuritan melalui Connect Group dan membangkitkan ribuan pemimpin. Khotbah-khotbahnya yang relevan dan berpusat pada Kristus membawa pelayanannya berkembang dan menjangkau banyak daerah. Beliau juga aktif melayani dalam broadcasting media sosial dan digital. Mari kita sambut Pastor Bernard Samuel. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali berjumpa dengan Anda di Leadership Conference 2020 Elkon. Dan tahun ini kita mengangkat tema Lead Like Jesus, memimpin seperti Yesus. Kepemimpinan seperti Yesus adalah kepemimpinan yang menghasilkan perubahan kehidupan atau transformational journey. Baik bagi para kita, para pemimpin-pemimpin yang Tuhan pilih maupun orang-orang yang kita pimpin. Jadi kepemimpinan seperti Yesus selalu berdampak kepada dua pihak. Orang-orang yang memimpin dan orang-orang yang dipimpin. Seperti kita semua hari ini yang dipanggil menjadi pemimpin dan calon pemimpin. Dan kepemimpinan seperti Yesus selalu melibatkan 4 aspek ini dalam kehidupan seseorang. Yaitu hati atau heart. Yang kedua head atau pikiran. Yang ketiga adalah hands atau tindakan perbuatan. Dan yang terakhir adalah habits atau kebiasaan. Kalau seseorang belajar berjalan memimpin seperti Yesus, maka kepemimpinannya akan menjadi efektif. Kita akan melihat dan itu yang kita rindukan, itu yang kita doakan. Orang-orang akan mengalami perubahan kehidupan. Tercipta komunitas yang begitu sehat, yang begitu solid. Tidak sempurna sih, banyak proses di sana sini. Tetapi muncul orang-orang yang bertumbuh dalam kerohanian, dalam kedewasaan. Sehingga komunitas pun jadi komunitas yang sehat. Kita dapat kepercayaan dari orang lain. Kita jadi pemimpin-pemimpin yang dapat dipercaya. Dan kita pun juga tidak segan-segan mempercayakan sesuatu pelayanan kepada orang-orang yang kita pimpin. Memimpin seperti Yesus selalu akan menghasilkan perubahan yang begitu radikal. Transformasi yang begitu radikal. Dalam keempat kitab Injil. Kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan bukan hanya 4 Injil saja sih. Kitab-kitab yang lain dalam Perjanjian Baru. Menceritakan bagaimana Yesus dalam 4 aspek ini utuh sejalan. Sehingga di dalam waktu yang singkat. Hanya 3,5 tahun pelayanannya. Menyelesaikan apa yang sudah direncanakan oleh Bapanya. Ketika mengutus Yesus. 2000 tahun lalu ke atas muka bumi. Dan itu juga yang menjadi doa saya. Supaya kita mengalami apa yang Yesus sudah selesaikan, kita pun bisa menyelesaikannya. Karena 4 aspek ini sejalan dan utuh dikerjakan kita sebagai pemimpin-pemimpin yang ada. Mari kita perhatikan satu persatu aspek ini. Dan doa saya kita pun mengalami perubahan satu persatu jadi segaris utuh. Dan kita bisa menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Mari kita lihat yang pertama adalah heart, hati. Kepemimpinan tidak bisa dilepaskan dengan hal yang rohani dan itu selalu berhubungan dengan hati. Hati kita memang tidak kelihatan, tapi tahu gak Bapak Ibu Saudara, hati kita itu menentukan apa saja yang kita lakukan di luarnya. Hati memang tak kelihatan di dalam, tetapi yang tidak kelihatan itu menentukan apa yang terlihat di luar pada akhirnya. Dan hati sebagai aspek yang pertama berbicara mengenai motivasi kita. Apakah motivasi kita
menjadi pemimpin-pemimpin? Apakah motivasi kita menjadi seorang calon pemimpin? Apakah motivasi kita yang sebenarnya? Amsal 4 ayat 23, kita tahu ayat ini, ayat sangat terkenal. Dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah katanya, terpancar kehidupan. Dalam terjemahan lain dikatakan, jagalah hatimu lebih dari apapun juga. Lebih dari harta berarti, lebih daripada pekerjaan, lebih daripada apapun prestasi, lebih daripada apapun itu jagalah hati. Karena dari hati kita ditentukan batas-batas kehidupan, panjang, lebar, dalam, dan tingginya ditentukan dalam hati atau lewat hati kita. Kalau kita mau melihat kepemimpinan kita luas, lebar, dan dalam, berarti hati kita harus dijaga lebih daripada apapun juga. Dan hati berbicara mengenai motivasi. Mungkin orang lain tidak tahu motivasi kita. Sampai terlihat jelas nanti perbuatan kita. Mungkin motivasi kita disembunyikan. Tapi satu ketika motivasi kita akan ketahuan juga. Karena motivasi menjadi landasan, menjadi fondasi apapun yang kita lakukan. Dan Yesus menunjukkan teladan yang luar biasa. Apa motivasi Yesus? Apa yang ada dalam hatinya Yesus? Kalau kita simpulkan hanya satu saja. Menyelesaikan kehendak Bapanya. Perhatikan bahkan doa yang Yesus ajarkan. Satu ketika Yesus ditanya oleh murid-muridnya. Dan murid-muridnya berkata, Yesus, ajari kami berdoa. Dan Yesus mengajari mereka berdoa yang kita kenal sebagai doa Bapa kami. Ingat perkataan yang pertama, kalimat yang pertama dari doa Bapa kami. Dalam Matius 6 ayat 9-10 dikatakan demikian. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Perhatikan kalimat berikutnya apa. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bahkan Yesus mengajarkan doa. Doa yang berpusat pada kehendak Bapanya. Satu saat dia diminta. Ditanya untuk murid-muridnya diajari berdoa. Dan Yesus mengajari doa Bapa kami. Yang kita kenal itu. Dan langsung kalimat pertama berbicara mengenai biarlah kehendak. Terjadi di bumi seperti di sorga. Yesus mengajarkan doa tidak berpusat pada kehendaknya. Tidak berpusat kepada keinginannya. Berpusat kepada kehendak Bapa. Bahkan satu ketika dia mengajari mengenai prinsip yang dia miliki. Satu ketika dia bertemu dengan perempuan Samaria. Dia haus. Lalu terjadi percakapan dengan wanita Samaria. Murid-murid yang lain membelikan Yesus makanan. Dan murid-murid heran kenapa dia bercakap-cakap dengan wanita itu. Lalu Yesus berkata-kata sebuah prinsip, sebuah nilai yang kita tahu ada di dalam hatinya. Dia berkata begini, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak ibu saudara perhatikan, Yesus ngomong soal makanan, makanan berbicara mengenai kebutuhan pokok, makanan berbicara mengenai apa yang disukai. Waktu itu memang murid-muridnya lagi membeli makanan karena lapar, tapi Yesus berbicara makanan yang lain, makanan buat Yesus. Kebutuhan pokok buat Yesus. Atau kesenangan, kesukaan, makanan juga berbicara mengenai favorit seseorang. Dia berkata, makananku menyelesaikan kehendak Bapa, melakukannya dan menyelesaikannya. Kita bisa lihat motivasi hati Yesus. Meskipun hati gak kelihatan apa yang diajari di dalam doa. Apa yang dia ajarkan nilai-nilai kepada murid-muridnya kita menyadari. Bahkan tahu gak Bapak Ibu Saudara doa Yesus yang terakhir di Taman Getsemani. Sebelum dia harus disalib dan mati. Di hari ketiga bangkit dan naik ke sorga. Dia berkata dalam Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit. Lalu sujud dan berdoa katanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Melainkan seperti yang engkau kehendaki. Di waktu-waktu terakhir. Sebelum dia akhirnya diserahkan untuk disiksa dan disalib. Tetap dia mengajari doanya demikian. Bapa, kalau boleh cawan ini lalu. Tapi bukan kehendakku. Tapi kehendakmu yang jadi. Dari doa yang diajarkan
bagaimana doa Bapa kami. Dari ajaran ketika dia berbicara mengenai makanan. Bahkan di saat-saat terakhir sebelum dirinya disiksa dan nyawanya diserahkan kembali kepada Bapaknya. Tentu saja. Dan dia harus mati di atas kayu salib. Dia berkata, biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Dari situ kita jelas melihat prinsip seorang pemimpin hebat. Prinsip seorang pemimpin sejati yang namanya Yesus Kristus. Hatinya jelas terbuka lebar-lebar untuk kita pelajari. Bukankah Paulus berkata, hati kita itu seperti kitab yang terbuka. Kita bisa melihat apa yang ada dalam hatinya Yesus. Hanya satu ini saja, dia berpusat. Seluruh kehidupannya berporos pada kehendak Bapaknya. Itulah hati seorang pemimpin sejati. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Apakah motivasi kita sebagai pemimpin? Apakah motivasi kita sebagai calon pemimpin? Apakah kita supaya kita merasa nyaman dalam hati kita karena kita ditawari untuk jadi pemimpin? Apakah untuk mendapatkan posisi atau untuk dapat pujian daripada orang lain? Apakah untuk dapatkan sesuatu ketika kita menjadi pemimpin? Mungkin kita pikir orang lain bisa takut dengan kata-kata kita dan menuruti segala sesuatu yang kita mau. Apakah motivasi kita begitu? Atau kembali kita melihat seperti Yesus? Motivasinya hanya satu, menyelesaikan kehendak Bapa selama dia di atas muka bumi. Tak heran kehidupan Yesus yang hanya 33 setengah tahun hidupnya atau 3 setengah tahun pelayanannya, dia bisa menyelesaikan dan berpusat kepada bagaimana kehendak Bapanya dikerjakan sampai akhir. Itu motivasi. Heart atau hati, aspek yang pertama berbicara mengenai motivasi. Biarkan motivasi kita pun adalah motivasi untuk menyelesaikan kehendak Bapa kita. Aspek yang kedua, berbicara mengenai head, berbicara mengenai pikiran. Hati akan menentukan juga pola pikir. Apa yang dipercayai, apa motivasi dalam hati, otomatis menguasai atau menentukan pikiran kita. Dan dalam pikiran kita, dalam head, dalam kepala kita, ditentukan nilai, ditentukan prinsip, filosofi, keputusan demi keputusan, keputusan ringan, keputusan berat yang kita buat, kita olah di kepala, di otak kita, di pikiran kita. Dan kalau hati kita sudah lurus, sudah sejalan dengan kehendak Tuhan, lalu yang kedua pun akan mengikutinya, yaitu pikiran kita pun. Saya berdoa supaya sejalan dengan pikiran Kristus. Ada dua jenis pikiran seorang pemimpin. Pikiran yang pertama adalah berpusat pada dirinya sendiri. Yang penting saya berhasil, yang penting saya hebat, yang penting orang lain melayani saya sukses, saya kaya, saya dipandang orang, saya dipuji orang. Pikiran yang pertama dari seorang pemimpin, jenis yang pertama, berpusat pada diri sendiri. Jenis yang kedua, berpusat pada orang lain. Bagaimana orang lain hebat, bagaimana orang lain menemukan potensi, lalu mencapai puncak kehidupan, bagaimana orang mengalami perubahan, bagaimana orang mengalami pemulihan, bagaimana orang menyelesaikan kehidupannya sampai garis akhir dengan baik dalam kemenangan. Itu jenis yang kedua. Jenis yang seperti apa? Pemikiran yang ada di dalam benak kita, dalam otak kita. Jenis yang pertama atau jenis yang kedua. Tentu saja saya berdoa dan saya berharap, termasuk saya juga, mari kita menjadi jenis yang kedua. Bukan berpusat pada diri sendiri, tapi bagaimana hidup kita bagi orang lain. Sehingga orang lain pun mengalami perubahan yang begitu luar biasa. Rasul Paulus menceritakan bagaimana pikiran yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Ditulisnya khusus bagi jemaat di Filipi. Dalam surat Filipi 2 ayat 5 sampai 8 dikatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa pikiran Yesus? Paulus menjelaskan dalam ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Rasul Paulus menceritakan pikiran yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Yesus kita yakini dia adalah Allah anak, Allah putra itu. Kita yakin Allah Trinitas, Allah Tritunggal itu. Tapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia kosongkan dirinya. Dan tidak kebetulan surat ini pertama kali diperuntukkan kepada jemaat di Filipi. Karena latar belakang kota Filipi atau jemaat Filipi berasal dari orang-orang hebat. Sebagian daripada mereka pensiunan. Dalam masa-masa puncaknya mereka setelah melewati kejayaan di dalam posisi kekayaan prestasi yang begitu hebat. Itu yang mereka agung-agungkan. Itu yang mereka elu-elukan. Itu yang mereka sombongkan. Ada yang sudah banyak yang pensiun, ada yang belum pensiun. Dan mereka berusaha menunjukkan prestasi kehebatan. Sehingga mereka berpusat pada diri mereka. Mereka anggap supaya mereka dapat perhatian, mereka dapat pujian. Karena di dalam pikiran mereka itulah pemimpin yang hebat. Tapi Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat, tidak. Justru jemaat harus seperti Yesus. Yesus yang adalah Tuhan, pencipta semesta alam. Yesus yang adalah Raja di atas segala raja, pemilik segala-galanya. Dia tidak menganggap semuanya itu kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dengan rendah hati, dia berinkarnasi dalam daging. Jadi manusia seperti kita, bedanya tak berbuat dosa, tidak dikuasai dosa. Tapi dia turun menjadi manusia, taat sampai mati, mati di kayu salib, mati yang paling hina. Paulus menegur, menemplak jemaat Filipi yang menyombongkan prestasi posisi pencapaiannya. Karena mereka pikir itulah pemimpin hebat. Paulus berkata bukan, pemimpin hebat adalah pemimpin yang seperti Yesus. Hendaklah dalam hidupmu bersama, jangan menyombongkan ini dan itu. Yang penting saya, aku dan aku. Tetapi justru Paulus berkata Yesus saja yang punya segala-galanya rela mengosongkan dirinya. Itulah pikiran yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Pikiran Yesus jelas. Pikiran seorang pemimpin sejati yang menjadi teladan kita bersama jelas. Pikirannya adalah bagaimana mengangkat kita. Pikirannya adalah bagaimana menyerahkan nyawanya supaya kita punya kehidupan. Ganti maut yang harusnya menjadi bagian kita. Pikirannya dia datang supaya kita punya hidup. Yohanes 10 ayat 10 bahkan menyerahkan nyawanya supaya kita punya hidup di dalam kelimpahan. Itulah yang ada dalam pikiran seorang pemimpin sejati. Yang menjadi contoh teladan kita yang sejati yaitu Yesus Kristus. Saya berdoa termasuk saya juga. Mari kita sebagai pemimpin-pemimpin dan calon-calon pemimpin. Milikilah pikiran yang sama. Pikiran yang terdapat dalam Yesus. Bukan berpusat pada diri sendiri. Tapi berpikir bagaimana lewat hidup kita orang lain berubah. Bagaimana lewat hidup kita orang lain diselamatkan. Bagaimana lewat hidup kita pernikahan seseorang dipulihkan. Bagaimana lewat hidup kita orang yang menyerah, orang yang putus asa, orang yang mau bunuh diri, orang yang sudah tidak punya pengharapan, ketemu kita. Orang itu menemukan mimpinya yang baru di dalam Tuhan. Orang itu berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Karena kita punya pikiran Kristus yang tidak egois, yang tidak hanya mementingkan diri sendiri. Tapi bagaimana kita berjalan dalam kepemimpinan ini. Supaya orang-orang di sekitar kita menjadi seseorang yang jauh lebih baik. Seseorang yang dipakai Tuhan. Hidup kita memperkaya orang lain. Hidup kita menguatkan. Hidup kita menginspirasi. Persis seperti pemimpin sejati itu. Yaitu Yesus Kristus. Biarkan aspek yang kedua. Head pikiran. Di mana ditentukan prinsip nilai dan keputusan kita. Clear dengan jelas. Bagaimana hidup kita tak berpusat pada diri sendiri. Bagaimana hidup kita berguna bagi orang lain. Aspek yang ketiga adalah hands, tangan, perbuatan. Ketika hati, kemudian juga menentukan pikiran, hati dan pikiran kedua hal ini saling connect, terkoneksi. Hati dan pikiran sudah sejalan. Maka hal yang ketiga yang akan mengikuti berikutnya, tindakan kita pun akan sesuai. Kalau hati dan pikiran sudah connect, sudah lurus sejalan seperti yang Yesus mau. Tindakan kita pun juga akan seperti yang Yesus kehendaki. Tindakan kita pun akan seperti yang Yesus mau untuk kita selesaikan segala sesuatu rencana dan kehendak dia. Dan tangan seorang pemimpin adalah tangan yang rajin. Dan yang kedua tangan yang terampil.
Pemimpin tak boleh malas. Kalau kita sudah punya motivasi yang benar menyelesaikan kehendak Bapa, punya pikiran yang benar bagaimana hidup kita berarti, maka tindakan kita pun harus menjadi tindakan yang rajin. Seorang pemimpin tidak suka menganggur, karena kerajaan sorga pun tak ada pengangguran. Seorang pemimpin punya ringan tangan, tangannya digerakkan dengan lincah, menabur, menguatkan, memberi, melayani, melakukan sesuatu. Itulah kepemimpinan, itulah tindakan pemimpin yang sejati. Persis seperti yang Yesus lakukan. Dalam Yohanes 9 ayat yang keempat, dikatakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ayat ini dicatat ketika Yesus setelah Dia menyembuhkan orang sakit di hari Sabat itu. Yesus menjelaskan, bukan untuk menyombongkan diri, dengan jelas sekali prinsipnya. Dia datang untuk melayani, katanya bukan untuk dilayani. Dia datang untuk berbuat baik. Perbuatan tangannya Dia rajin, Dia berkata bahkan selama hari masih siang. Siang menunjukkan waktu bekerja. Orang bekerja normalnya dari pagi sampai sore. Atau dapat dikatakan hari siang. Yesus berkata selama hari siang kita harus bekerja. Akan datang waktunya malam di mana kita gak bisa lagi bekerja. Malam itu berbicara mengenai suatu akhir daripada kehidupan kita yang namanya kematian. Oh, satu saat kita semua akan meninggal dunia. Tidak akan selamanya, bukan kita tinggal di atas muka bumi. Satu saat maut akan menjemput kita. Tetapi selama masih siang, selama kita masih tinggal di atas muka bumi, kita bisa lakukan segala hal yang produktif, yang aktif. Tangan yang rajin, tangan yang tidak menganggur. Kita lakukan sesuatu, kita nasihati orang, kita doakan seseorang. Kita bantu orang itu mengkonselingi seseorang atau banyak orang. Tangan kita tak akan kita biarkan menganggur. Itulah seorang pemimpin. Yesus berkata, bahkan aku bekerja. Hingga satu saat ketika malam itu datang, kita sudah tidak bisa lagi bekerja. Yesus menjelaskan bagaimana kehidupan kita sebagai pemimpin harusnya menjadi pemimpin yang produktif. Dan bukan hanya produktif, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, tangan kita harus tangan terampil. Terampil berbicara mengenai setiap potensi di dalam hidup kita. Kita harus asah, kita harus pertajam. Jangan puas hari ini kalau potensi kita sudah kembangkan. Terus pertajam, karena mempertajam keahlian, keterampilan, keahlian kita akan membuat kepemimpinan kita semakin efektif. Pengkhotbah 10 ayat 10 dikatakan, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Kalau kita punya pisau, pisaunya tidak tajam tumpul. Kita memotong daging perlu tekanan yang keras atau tekanan yang besar. Dan daging pun terpotongnya gak rapi. Tapi kalau kita tinggalkan daging itu sejenak, kita asah pisau itu terlebih dahulu. Kita dapat dengan mudah memotong daging itu. Tanpa perlu tenaga yang besar, bahkan potongannya pun jadi rapi. Lalu Salomo penulis pengkhotbah berkata, yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Doa saya Bapak Ibu Saudara, kita jadi pemimpin yang berhasil. Hati kita sudah benar motivasinya. Pikiran kita pun sudah benar, tidak egois. Tindakan kita pun bukan hanya sekedar kerja keras. Bukan hanya sekedar kerajinan. Tapi dibutuhkan keterampilan, kemahiran. Dengan cara menambahkan hikmat. Dengan cara mengasah keterampilan itu. Jadi keahlian. Sehingga kepemimpinan kita efektif. Mengkonselingi misalnya. Tidak perlu lagi berjam-jam lamanya. Kita belajar teknik mengkonselingi. Akhirnya konseling kita singkat, padat. Tapi bisa menginspirasi, mengubah hidup seseorang. Ketika kita merancang perencanaan strategi misalnya. Kita tak perlu muter-muter bingung strateginya apa. Karena kita telah mengasah kepemimpinan, kemahiran kita buat strategi. Sehingga strategi kita bukan berarti gak pernah gagal. Gak selalu berhasil, bukan. Tetapi kepemimpinan kita ketika kita buat strategi. Strategi kita menjadi strategi yang efektif. Dan banyak hal. Termasuk ketika kita menyampaikan sesuatu. Bagaimana kata-kata kita pun bisa kita latih, pertajam. Sehingga pembicaraan kita yang mungkin gak panjang, gak lebar.
tetapi justru bisa mengubahkan kehidupan seseorang. Oh, segala sesuatu keterampilan di tangan kita harus kita pertajam, harus kita asah supaya menjadi efektif. Tetapi yang terpenting untuk berhasil, kata Pengkhotbah 10 ayat 10, adalah hikmat. Dan area yang terakhir, setelah hati, pikiran sejalan, tindakan berubah. Pasti tindakan yang terus kita ulang-ulang jadi sebuah kebiasaan. Jadi sebuah gaya hidup seorang pemimpin. Banyak kebiasaan yang menghancurkan, yang menjatuhkan. Kemalasan pasti menjatuhkan. Kebiasaan berbuat dosa pasti menghancurkan. Kebiasaan terikat dengan dosa ini, dosa itu pasti menghancurkan. Tapi sebaliknya ada kebiasaan yang membangun. Ada kebiasaan yang berguna. Dan Yesus dicatat dalam kitab Injil. Ada 5 kebiasaan yang kita bisa tiru dari Yesus. Yesus adalah seorang pemimpin yang suka berdoa. Dikatakan sering dalam Alkitab kita. Pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, Yesus pergi seorang diri dan berdoa. Yesus saja yang adalah Allah Anak, Allah Putra, dia punya kebiasaan berdoa. Betapa apalagi kita sebagai pemimpin-pemimpin yang terbatas ini, kita perlu berdoa, menempel berarti kepada sumber kekuatan yang tak terbatas itu. Yang kedua, Yesus punya kebiasaan selalu dia melakukan kehendak Bapa-Nya, mengerti firman, mengerti kehendak Bapa dan melakukannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mengerti kehendak Bapa? Apakah kita mengerti firman dan melakukan firman itu dalam hidup kita? Yang ketiga, kebiasaan Yesus adalah berbuat baik. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh timpang dibuatnya berjalan, yang buta dibuatnya melihat. Kepada orang-orang yang susah hati, orang-orang yang berduka, dihibur. Yesus kemana-mana dia pergi, selalu berbuat baik. Itu kebiasaan yang dia lakukan. Yang keempat, kebiasaan yang Yesus lakukan adalah melayani. Bahkan dia berkata, aku datang ke atas muka bumi bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, bahkan untuk menyerahkan nyawaku kepada orang-orang, kepada manusia. Dan kebiasaan yang terakhir, habit yang terakhir, dia senantiasa memuridkan. Dia berkumpul dengan orang-orang di sekitarnya. Ada 3 murid yang paling dekat, ada 12 murid, ada 70 murid yang pernah diutus. Bahkan ketika Yesus berjanji, akan datangnya janji Bapa yaitu Roh Kudus, berkumpullah 120 orang murid. Yesus punya kebiasaan, dia memuridkan orang-orang, dia membagikan nilai-nilai kehidupan, sehingga orang-orang di sekelilingnya, ketika Yesus tidak ada sekalipun, karena Yesus telah menyelesaikan kehendak Bapa dan terangkat ke sorga, murid-murid persis dapat melakukan apa yang Yesus telah ajarkan, apa yang Yesus telah teladankan di dalam hidupnya. Ada kebiasaan yang merusak, ada kebiasaan yang membangun, pilihan di tangan kita. Kebiasaan yang mana yang mau kita kerjakan. Tapi saya berdoa kebiasaan seperti yang Yesus lakukan. Sehingga kepemimpinan kita menjadi kepemimpinan yang efektif. Bapak ibu saudara, pertanyaannya, apakah kita mau dan siap memimpin seperti Yesus? Lead like Jesus. Kalau kita mau dan siap, maka 4 hal aspek ini harus diselaraskan. Harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Seperti meniru seperti yang Yesus lakukan. Sehingga kepemimpinan kita tak pernah sia-sia. Ada 4 aplikasi yang bisa kita lakukan sebagai pemimpin. Yang pertama, berbicara mengenai heart, berbicara mengenai hati. Ingat, hati adalah pusat motivasi kita. Hari ini kita cek motivasi hati kita sebagai seorang pemimpin. Atau kenapa kita mau jadi pemimpin. Atau kenapa kita mau dicalonkan menjadi pemimpin. Cek dalam hati kita aplikasi yang pertama. Apakah hanya untuk hormat bagi kita saja, atau untuk menyelesaikan kehendak Tuhan. Aplikasi yang kedua, head, pikiran kita. Penuhi pikiran kita untuk kita bisa berguna, bermanfaat bagi orang lain. Jangan berpusat pada diri sendiri. Ubah mindset kita. Kalau selama ini mindset kita yang penting saya, dan saya. Kalau hati kita sudah ingin, rindu menyelesaikan kehendak Dia, berarti otomatis kepala, pikiran, otak kita pun berpikir hal yang sama. Bagaimana keberadaan kita memberkati, keberadaan kita memperkaya, keberadaan kita mengubahkan hidup orang-orang lain. Bukan saya, aku, dan aku, yang penting aku. Aplikasi yang ketiga, hands. Mari terus kerjakan dengan rajin dan terampil. Bukan hanya hatinya rindu menggebu-gebu, bukan hanya pikirannya mau bermanfaat, tapi tangannya malas, menganggur.
gak mau bergerak, gak mau sengaja melakukan, memuridkan ini dan itu. Tangan kita harus rajin dan terampil. Dan yang terakhir, yang keempat, habits. Miliki kebiasaan yang membangun berguna seperti Yesus. Yesus suka berdoa. Yesus menguasai, mengenal firman dan melakukan firman. Yesus rajin berbuat baik. Yesus rajin melayani. Yesus rajin punya habit untuk memuridkan. Lakukan hal-hal tersebut dengan saya bersama-sama, empat aspek itu segaris lurus. Dan kita bisa memimpin seperti Yesus. Lead like Jesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih di sesi ini. Kami belajar bagaimana kami melihat teladan Yesus. Bagaimana Yesus sepanjang kepemimpinan-Mu di atas muka bumi. Mengubah orang-orang di sekeliling-Mu ya Tuhan. Kami mengenal hati Yesus untuk menyelesaikan kehendak Bapa. Kami melihat, mengerti pikiran Yesus. Mengosongkan diri, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi berpikir mengenai kami ya Tuhan. Yang ketiga, bagaimana perbuatan-Mu, Engkau rajin, Engkau berkata, aku bekerja selama hari masih siang. Karena kami menyadari tak selamanya kami tinggal di atas muka bumi. Dan yang terakhir, kebiasaan Yesus pun kami pelajari. Kami mau ya Tuhan, tuntun kami, biar kami juga belajar memimpin seperti Engkau. Supaya kami bisa menyelesaikan sampai garis akhir. Terima kasih ya Tuhan, materaikan apa yang sudah kami pelajari. Roh Kudus menuntun, mengajari kami untuk kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sepakat memimpin seperti Yesus. Katakan bersama-sama, haleluya. Amin. Teruslah menyala-nyala roh kita dalam melayani Tuhan. Teruslah memimpin, yang calon pemimpin berarti siapkan diri Anda jadi pemimpin yang hebat. Memimpin seperti Yesus, let's lead like Jesus. God bless you all. Pastor Lani Tan adalah gembala regional Jawa Timur, Bali, Lombok, Kepulauan Nusa, dan Australia yang menggembalakan 10 gereja lokal dengan 8.500 orang dan terus merintis gereja untuk membangun 100 gereja dengan 100.000 murid di tahun 2030. Sejak muda, beliau sangat antusias terhadap jiwa-jiwa yang terhilang, dimulai dari anak-anak, orang muda, maupun keluarga. Beliau juga memiliki kerinduan yang besar untuk mencetak banyak orang menjadi pemimpin, membangkitkan anak muda, dan membangun pernikahan bintang 5. Beliau juga dipakai Tuhan untuk memenangkan puluhan ribu jiwa bagi Kristus melalui KKR Kesembuhan Kuasa Kasihnya dan KKR Brand New Life. Beliau memiliki pernikahan yang bahagia dan dikaruniai 3 orang anak, Kathleen Netanya, Kenneth Owen, dan Kaylin Kimberly Sam. Seorang wanita pemberani yang tidak mudah menyerah dengan tantangan yang ada, dan moto hidupnya adalah tidak ada kota yang temboknya tidak dapat ditembus. Mari kita sambut Pastor Lani Tan. Mari buka sama-sama saya, Bapak Ibu Saudara, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-31 ya. Hari ini saya mendapatkan tema tentang menjadi pemimpin yang tangguh dan berani ya. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai 31 saya akan baca. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta.
Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sama-sama belajar tentang seorang tokoh yang namanya Paulus. Paulus ini adalah orang yang sungguh dipakai Tuhan menurut saya untuk hal-hal yang luar biasa. Ya, Paulus mungkin orang biasa, tetapi Allah memakai hidupnya begitu luar biasa. Kita akan sama-sama belajar apa yang dipunyai oleh Paulus, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan, ya, dia itu didera, dia disesa, dia itu dipenjara, lebih sering malah katanya. Dia itu lebih sering dipenjara, dia itu banyak berjeri lelah, dia itu kerap kali dalam bahaya maut. Ini menurut saya ya, hidupnya itu ya, bukan seperti kalau kita lihat kisahnya gitu ya. Hidupnya ini penuh perjuangan. Banyak hal yang terjadi dalam hidupnya. Karam kapal bukan cuma satu kali. Kepanasan, kedinginan, terkatung-katung di tengah laut, saudara ya. Ada banyak bahaya dari luar, dari dalam. Dia mengalami banyak hal, saudara. Tapi kita sama-sama tahu, sekalipun dia mengalami banyak hal, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tetap pakai hidupnya. Dan dipakai bukan menjadi biasa, tetapi luar biasa. Kita akan belajar, ada beberapa poin yang kita pelajari dari seorang yang namanya Paulus ini. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, saudara, yang kita pelajari. Coba kita lihat kembali ya. Dikatakan demikian, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering dipenjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali aku disesa, 3 kali aku didera, 1 kali dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut, gitu ya, terancam bahaya banjir, penyamun dari pihak-pihak orang Yahudi, dari pihak-pihak bukan Yahudi. Dia mengalami banyak hal, kerap kali puasa, kerap kali lapar, dahaga, kedinginan, tanpa pakaian. Kebenaran yang kita pelajari yang pertama, saudara, untuk menjadi seorang pemimpin yang tangguh dan berani, maka saudara, orang itu harus menang atas setiap proses yang terjadi dalam kehidupannya. Kalau engkau mau dikatakan menjadi pemimpin yang tangguh dan berani, Bapak Ibu Saudara, maka engkau harus menang atas setiap proses yang engkau alami. Setiap kita ini punya prosesnya sendiri, saudara. Setiap kita ini hidup tidak mulus seperti yang kita harapkan. Kita punya, mungkin kita punya problem, kita punya masalah, kita punya tantangan. Tapi tahukah engkau, Tuhan itu membentuk seseorang untuk menjadi pemimpin yang tangguh. Itu caranya bukan dengan jalan tol, Bapak Ibu Saudara. Tetapi caranya adalah dengan banyak proses yang terjadi dalam kehidupannya. Anda tidak perlu berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan aku proses untuk aku menjadi pemimpin yang tangguh. Anda tidak perlu berdoa itu, Bapak Ibu Saudara. Anda tidak perlu berdoa masalah itu datang. Ya, saya cerita beberapa, ini udah tahunan yang lalu, puluhan tahun yang lalu ada seorang. Dia itu cerita kepada saya gitu dan dia berdoa kepada Tuhan gitu ya. Dia berdoa biar masalah itu datang dalam hidupnya. Dan benar masalah itu bertubi-tubi datang dalam hidupnya. Kita tidak perlu berdoa buat masalah itu datang dalam kehidupan kita. Tapi tahukah Anda, kalau hari ini kita mengalami sesuatu dan sesuatu itu tidak enak, bukan karena dosa, Bapak Ibu Saudara, berarti ketahuilah Allah sedang berperkara. Allah sedang melakukan sesuatu dalam hidup Anda. Oleh karena itu saya mau katakan, Anda harus memenangkan setiap proses yang ada. Saudara, yang paling penting itu bukan hasilnya. Hasilnya penting, yes. Tetapi engkau harus tahu yang terpenting itu adalah prosesnya. Dan Allah yang kita sembah itu Allah yang selalu suka dengan yang namanya proses. Lebih daripada hasil, Bapak Ibu Saudara. Lebih daripada hasil, Tuhan itu melihat proses. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Kalau engkau tahu orang yang punya talenta 1, 2, dan 5. Tuhan tertarik dengan hasil. Menurut saya, yes. Tuhan juga memperhatikan hasil, tapi itu bukan segala-galanya. Yang Tuhan perhatikan itu adalah prosesnya. Tuhan tidak lihat apakah kamu dari 2 jadi 4, ataukah 5 jadi 10, ataukah 1 menjadi 2. 2, 4, 10 itu bagi Tuhan tidak masalah. Tapi yang terpenting engkau menjadi hamba yang setia dan bertanggung jawab. That's the point, Bapak Ibu Saudara. Berarti dengan kata lain, apakah Tuhan tertarik dengan hasil? Yes. Tetapi bukan itu yang terutama bagi Yesus. Yang terutama bagi Tuhan itu adalah prosesnya. Dan tahukah Anda proses yang terjadi dalam kehidupan Paulus? Demikian, begitu menurut saya, demikian luar biasa. Dia ngalami
Saya sebagai pemimpin, Bapak dan saya tidak minta dalam nama Yesus. Tapi saya tidak mengalami terkatung-katung di tengah laut semalaman. Saya tidak mengalami yang namanya karam kapal. Bukan cuma satu kali, tetapi tiga kali. Saya tidak mengalami yang namanya bahaya dari penyamun segala macam. Ya, ada orang yang demo, yes. Tetapi bahaya penyamun, enggak, saya tidak mengalami itu. Tapi tahukah Anda, proses dalam kehidupan Paulus demikian rupa. Tapi itu yang membuat Paulus menjadi pemimpin yang tangguh. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, setiap proses dalam hidupmu Anda jangan hindari. Engkau harus menghadapinya dan hadapilah bersama dengan Allahmu. Dan saya percaya ketika engkau menghadapi itu dan ketika engkau memenangkan itu semua, wow, Tuhan akan pakai secara luar biasa. Percayakah Anda bahwa Tuhan akan membawamu dari kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lebih besar? Adalah caranya adalah ketika engkau taat kemuliaan yang taat pada sesuatu, maka engkau akan dibawa kepada ketaatan yang berikutnya. Ketaatan menghasilkan kemuliaan. Ketika engkau taat melewati setiap proses dalam kehidupan Anda, engkau tetap ada di sana, engkau tetap melakukannya dengan tekun, engkau tetap melakukannya dengan yang terbaik, engkau tetap melakukannya dengan setia, sekalipun mungkin kau tidak berdaya, sekalipun mungkin kau tidak mampu, sekalipun rasanya berat, rasanya aduh Tuhan, rasanya enggak sanggup, tetapi engkau tetap mengerjakannya, engkau melakukannya dengan setia dan tekun. Maka saya percaya, Saudara, Allah akan pakai hidup Anda secara luar biasa. Kalau hari ini Anda lihat ada banyak orang dipakai luar biasa, jangan lihat ketika dipakai Allah secara luar biasa. Engkau harus lihat ada sesuatu di balik itu semua. Itu yang namanya ada proses Allah. Di balik itu ada proses ilahi, Saudara. Dan itu yang membuat seseorang menjadi tangguh. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini mungkin jadi pemimpin kau tidak mudah. Engkau mungkin hari ini jadi CGL, engkau punya anak rohani yang sudah kau lakukan dengan segala cara. Tetap aja orang ini tidak mengerti mungkin. Saya mau katakan kepadamu, atau bahkan bukan cuma tidak mengerti, tetapi mungkin malah dia itu menyakiti Anda mungkin. Atau dia itu malah memfitnah Anda. Atau dia itu malah berlaku buruk kepada Anda. Saudara, dengar saya baik-baik. Jangan Anda datang kepada pemimpinmu dan berkata, sudah, saya rasanya udah gak bisa lagi gitu ya. Atau jangan engkau letakkan jabatanmu. Saya sudah gak usah jadi CGL lagi. Rasanya saya ini gak bisa. Rasanya ini saya ini gak layak. Saudara, dengar saya. Yang membuat yang melabeli kita layak atau tidak layak bukan diri kita sendiri. Kalau hari ini status kita sudah menjadi pemimpin, itu berarti Allah yang melayakkan kita. Dan kalau Allah yang melayakkan kita, Dia saja yang berhak menurunkan kita. Kalau hari ini pemimpin yang di atasmu tetap berkata kepadamu bahwa engkau bisa, engkau pas, Tuhan tidak pernah salah memilihmu, engkau yang dipilih Tuhan, sekalipun hari ini engkau berkata engkau tidak mampu, dengar saya baik-baik, Allah yang melayakkan engkau. Yang boleh ngomong tidak layak itu cuma Tuhan juga, dan melalui pemimpin di atas Anda. Tapi kalau pemimpin di atas Anda berkata hari ini, engkau pasti bisa, berarti Allah mau berperkara dalam kehidupan Anda. Dan jangan menyerah. Jangan menyerah. Saya bayangkan, Bapak Ibu Saudara, kalau seandainya hari itu Paulus menyerah, tidak mungkin ada kitab-kitab yang diisi oleh Paulus demikian banyak dan demikian bukan cuma memberkati, ini membangun hidup kita. Luar biasa. Coba Anda baca kitab-kitab Paulus yang ditulis oleh Paulus. Itu semuanya berisi hikmat Allah. Berisi di mana Tuhan mengajari banyak hal dalam kehidupannya. Bukan secara teori, Bapak Ibu Saudara. Dia mengalaminya dan bukan cuma mengalaminya. Dia keluar sebagai pemenang. Karena itu hari ini, Bapak Ibu Saudara, apapun sebagai pemimpin, tantangan apa yang kau hadapi, dengar saya baik-baik, never give up. Jangan menyerah. Allah punya rencana. Kalau itu masalah terjadi karena kesalahanmu, engkau harus bertobat minta ampun. Engkau harus datang kepada pemimpin yang ada di atasmu supaya pemimpin cover. Tetapi kalau hari ini kau mengalami tantangan sebagai pemimpin, bukan karena kesalahanmu, berarti dengar saya baik-baik, Allah sedang berperkara. Allah punya rencana. Allah sedang mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang luar biasa. Jangan menyerah, jangan kalah. Karena ketika kau menyerah dan kalah, maka rencana Allah itu tidak akan terjadi dalam kehidupanmu, Bapak Ibu. Dan kalau rencana Allah tidak terjadi dalam kehidupanmu, maka Allah akan pakai orang lain. Padahal engkau adalah pilihan pertama. Tuhan akan pakai orang lain. Karena itu engkau harus menang. Engkau harus keluar. Engkau harus menjadi seperti Paulus.
dengar saya baik-baik. Kalau Paulus bisa melewati itu semua, kita mengalaminya tidak sehebat Paulus. Maka saya percaya kita juga pasti bisa. Sepakat dengan saya, katakan amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, apalagi yang kita pelajari Bapak Ibu Saudara? Dikatakan seperti ini ya. Coba kita lihat ayat 27. Aku banyak berjeri lelah, bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar, dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi urusanku sehari-hari. Memelihara semua jemaat ya. Dia juga mengalami struggle mungkin dalam menggembalakan jemaat ya. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Dengan kata lain apa? Poin yang kedua dikatakan, Tuhan itu saksiku. Paulus tuh ngomong gini, Tuhan itu saksiku, bahwa apa semua yang semua yang dia ceritakan itu benar adanya. Dia enggak bohong. Dia ngalami ini, dia ngalami itu, dia ngalami ini, dia ngalami itu, dia lapar gitu ya. Mungkin enggak ada seorang pun yang tahu. Tetapi dia berani berkata, Allah itu tahu bahwa aku tidak berdusta. Dengan kata lain, Saudara, bahwa apa tujuannya dia itu menyebut seperti itu? Dia memberitahukan bahwa dia memang benar-benar menang atas setiap proses yang terjadi. Dan ketika dia berkata, aku ini benar-benar menang, tujuannya satu, Saudara. Tuhan itu mau pakai hidupnya untuk menjadi kesaksian banyak orang. Saudara, yang kedua, untuk apa kita itu memenangkan setiap proses kita? Yang kedua, Saudara, supaya kita ini menjadi kesaksian buat banyak orang. Kesaksian buat banyak orang. Pemimpin yang tangguh adalah pemimpin yang memenangkan setiap proses dalam kehidupannya. Karena tujuannya satu, Tuhan mau pakai hidupnya menjadi kesaksian buat banyak orang. Kalau hari ini engkau tidak bisa mengampuni, engkau harus mengampuni Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena nanti jangan-jangan engkau akan menggembalakan orang-orang di bawah Anda yang mengalami hal yang sama dengan engkau. Ketika dia mengalami hal yang sama, kalau engkau menjadi pemimpin yang tidak menang, maka engkau tidak bisa menceritakan kepada anak rohanimu. Tetapi ketika engkau menjadi pemimpin yang menang, maka engkau bisa menceritakannya kepada dia. Bahwa kalau engkau bisa menang, maka anak rohanimu juga bisa menang. Itu tujuan, tujuan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tujuan Tuhan untuk kita, supaya kita menang atas setiap proses kita. Karena kita mau dijadikan kesaksian bagi kemuliaan namanya. Itu tujuan Tuhan. Karena itu Anda harus menang. Setiap kita ini harus menang. Setiap kita harus menang. Tuhan mau pakai kita. Mari coba tanamkan itu di dalam hati Anda. Kalau hari ini mungkin Anda sedang mengalami beban dalam pelayanan. Ataukah Anda ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami apa yang harus saya lakukan. Tantangan-tantangan atau apapun juga Bapak Ibu Saudara. Mungkin bukan cuma bicara tentang beban pelayanan mungkin. Mungkin juga dalam pekerjaan gitu ya. Dalam keluarga mungkin atau apapun juga gitu ya. Atau dalam kehidupan Anda secara pribadi. Saya mau katakan kepada Anda, tanamkan ini dalam hatimu. Engkau harus berkata kepada dirimu bahwa engkau harus menang. Karena Allah mau pakai aku. Engkau harus menang karena Tuhan mau pakai hidupmu. Tuhan mau pakai Anda dan saya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau pakai Anda dan saya. Yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara ya. Poin selanjutnya. Dikatakan seperti ini, coba kita lihat. Ya, kita lompat di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Ya,
apa yang menyebabkan Paulus menjadi pemimpin yang tangguh, saudara? Karena dia tahu apa yang menjadi visi hidupnya. Itu poin yang ketiga. Karena Paulus tahu apa yang menjadi visi di dalam hidupnya. Karena itu dia menjadi pemimpin yang tangguh. Jelas Paulus berkata bahwa setiap penganiayaan, setiap kesesakan yang dia alami, tujuannya satu saja, itu untuk Kristus. Dia tahu bahwa dia punya visi dalam hidupnya, itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu saja, visi hidupnya untuk kemuliaan namanya. Sehingga ketika dia mengalami banyak hal, dia pastikan dia akan keluar dari itu semua. Karena dia tahu bahwa hidupnya ada visi yang harus dia capai. Bahwa hidupnya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu kalau orang punya visi gitu ya. Orang punya visi itu orang itu tidak akan. Kalau orang punya tujuan, orang itu tidak akan apa ya, terdistraksi ya. Dia tidak akan terganggu dengan hal-hal kecil yang terjadi di hidupnya. Kalau orang punya tujuan, misal saya punya tujuan ke Surabaya gitu ya. Saya punya tujuan untuk ke Surabaya, ke rumah ini, alamatnya ini. Jam ini saya harus tiba di tempat itu. Maka ketika saya berangkat dari Sidoarjo ke Surabaya, ada gangguan-gangguan terjadi. Mata saya akan tetap terarah. Mata saya akan tetap tertuju. Karena saya punya tujuan. Jam segini saya harus ke rumah itu. Sampai di rumah itu tidak boleh telat. Karena itu saya mengabaikan tanda kutip. Sekalipun mungkin itu mengganggu. Sekalipun itu menarik perhatian saya sebentar mungkin. Tiba-tiba mungkin ada sebuah kecelakaan atau apa. Menarik saya ini sebentar. Perhatian saya sebentar gitu ya. Tetapi saya akan segera fokus kembali. Atau kan mungkin ada kemacetan sehingga membuat saya terlambat gitu ya. Sekalipun ada kemacetan, saya harus berhenti sebentar gitu ya. Sekalipun terlambat, tetapi saya akan tetap melakukan segala cara untuk saya bisa sampai ke sana, saudara. Itu orang yang punya visi. Orang yang punya visi tidak akan menjadikan padang gurun itu menjadi kuburannya. Orang yang punya visi tidak akan menjadikan proses dalam kehidupannya itu adalah akhir dari segala hidupnya, no. Tetapi dia, orang yang punya visi adalah orang yang melihat proses dalam kehidupannya itu menjadi sebuah wadah atau sebuah ruang untuk memperlebar kapasitas. Sebuah wadah atau ruang bagi Allah untuk memperlebar kapasitas dirinya untuk sampai sesuai dengan visi yang Tuhan sediakan. Itu adalah orang yang punya visi. Karena itu pemimpin yang tangguh adalah pemimpin yang hidupnya karena visi. Lihatlah visi dari Tuhan. Hari ini, oh saudara, saya mau berkata kepadamu, jangan pernah lupakan visi Tuhan dalam kehidupanmu. Saya percaya setiap orang yang dengar hari ini, saya percaya Tuhan menaruh visi dalam kehidupanmu. Sudah beberapa waktu yang lalu, bahkan mungkin puluhan tahun yang lalu, ada visi Tuhan dalam hidupmu. Kalau hari ini mungkin engkau melupakannya, biar Roh Kudus mengingatkan engkau kembali. Bapak Ibu Saudara, sederhana. Kalau engkau mungkin, apa sih visi hidupku ini? Sederhana. Kalau hari ini engkau ada di Mawar Syaron, dan engkau digembalakan di Mawar Syaron, tertanam di Mawar Syaron, dan hari ini engkau bahkan calon pemimpin dan pemimpin di Mawar Syaron, maka sederhana. Visi Tuhan melalui Mawar Syaron itu adalah 2030 300 gereja. Itu saja. Itu visi yang harus kita lihat. Ketika masa sukar terjadi, kita harus lihat bahwa 2030 300 gereja untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Anda dan saya, kita ada di dalamnya. Kita tidak tertinggal. Kita tidak terhilang. Tetapi kita terlibat di dalamnya. Katakan amin. Pemain sama penonton itu beda, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau hari ini engkau calon pemimpin atau bahkan engkau pemimpin, engkau itu sudah bukan lagi levelmu, itu bukan lagi penonton. Engkau itu pemain. Karena itu jangan ada pemain yang gugur di sini. Engkau harus ingat visi Tuhan. 2030 300 gereja. Bapak Ibu Saudara, jelas Paulus berkata dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan. Karena Kristus. Oh, seolah-olah yang dia alami semuanya itu,
itu kecil bagi dia. Semua yang dia alami itu tidak ada artinya, Bapak Ibu Saudara, yang dia lihat jauh lebih besar, yaitu visi Allah dalam kehidupannya. Saya berdoa engkau bisa melihat jauh lebih besar dari apa yang ada di matamu hari ini, apa yang ada di depan Anda hari ini. Masalah apapun yang di depanmu, Anda bisa melihat jauh lebih besar bahwa ada visi Allah di balik itu semua. Mungkin masalah pekerjaan, mungkin hari ini kita tahu situasinya tidak mudah. Mungkin pekerjaanmu juga mengalami ancaman yang begitu rupa. Tetapi ingat, dalam masa sukar, lihatlah visi Allah. Kalau engkau orang hidup di dalam visi, oh tenang Bapak Ibu Saudara, ekonomimu tidak akan kolaps. Kenapa? Karena Tuhan mau pakai engkau. Untuk apa? Untuk kemuliaan namanya, untuk membangun visinya. Untuk membangun visi 2030 300 gereja. Karena itu Allah akan membangkitkanmu. Allah akan membangkitkan ekonomimu. Karena itu ayo lihat visi Tuhan. Lihat visi Tuhan. Dan yang terakhir, apa yang kita pelajari, Bapak Ibu, menjadi pemimpin yang tangguh dan berani. Masih ayat itu sama. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Apa yang menyebabkan Paulus menjadi pemimpin yang tangguh dan berani? Ini poinnya. Karena dia cinta Allahnya. Karena dia cinta Tuannya. Dia cinta Yesus, Bapak Ibu Saudara. Jadi pemimpin harus cinta Yesus. Apa motivasimu menjadi pemimpin? Kalau engkau menjadi pemimpin karena cinta akan dirimu sendiri, engkau mau supaya engkau punya jabatan atau engkau punya pengaruh, Saudara, bukan untuk itu kita jadi pemimpin. Kita jadi pemimpin itu sederhana, because we love Jesus. Karena cuman kita ini cinta Yesus. Pemimpin yang tangguh dan berani itu karena pemimpin itu cinta Yesus. Orang kalau cinta itu tidak dibatasi dengan apapun juga. Orang kalau cinta itu akan rela, Bapak Ibu Saudara. Orang kalau cinta dia itu mau melakukan semuanya. Orang kalau cinta itu rela. Orang kalau cinta itu tidak hitung-hitungan. Orang kalau cinta itu bisa menembus yang namanya keterbatasan. Itu orang kalau cinta. Pernah lihat orang jatuh cinta? Kalau orang jatuh cinta itu tidak peduli, Bapak Ibu Saudara. Dia akan menembus keterbatasan untuk melakukan atau untuk berjumpa dengan pujaan hatinya. Pemimpin yang tangguh dan berani itu bukan pemimpin yang bisa segala sesuatunya, bukan. Bukan pemimpin yang hebat, bukan. Orang pemimpin yang tangguh dan berani itu adalah pemimpin yang cinta kepada Tuannya. Cinta kepada Yesus. Karena cinta membuat orang itu rela. Cinta membuat orang itu mau. Dan cinta itu bisa menembus keterbatasan. Anda tahu enggak? Orang cinta itu orang itu akan mengenal. Kalau engkau cinta Yesus, engkau akan mengenal Yesus. Dan kalau engkau tahu Yesus itu kuat, engkau akan kuat. Yesus tangguh, engkau akan tangguh. Yesus berani, engkau akan berani. Bagaimana orang itu bisa berani? Karena orang itu kenal siapa yang ada bersama dengan dia. Benar atau enggak, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana Anda bisa berani? Gitu ya. Karena Anda kenal siapa yang bersama dengan Anda. Yang bersama dengan Anda itu adalah Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Ajaib namanya. Kalau Anda kenal dia, cinta dia, kenal dia, maka Anda akan jadi pemimpin yang berani. Tidak ada ketakutan dalam dirimu. Kasih yang sempurna itu melenyapkan setiap ketakutan. Anda akan berani menginjil. Anda akan berani membawa jiwa. Anda akan, bukan nekat ya, Bapak Ibu Saudara, bukan ngawur, bukan. Tapi ada keberanian ilahi, itu tidak bisa dibuat-buat. Itu muncul dari dalam hatimu yang paling dalam. Ada keberanian ilahi. Ada keberanian memberitakan tentang Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hati ini dipenuhi dengan hati yang berkobar-kobar bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya sudah 18 tahun mengiring Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dan api itu menurut saya tak pernah padam. Setiap kalau lihat jiwa-jiwa gitu ya,
hati ini selalu bergetar, ada sesuatu yang bergerak di hati saya. Sampai hari ini, saya mau ceritakan ketika waktu itu Bapak Saudara, saya ingat ya, bagi-bagi traktat gitu ya, traktat waktu itu bagi di mana ya. Kita tahu ya, kalau kita bagi undangan itu bukan kepada orang yang kepada orang yang umum di luar sana. Waktu itu saya bagi di sebuah mall, saya bagi Bapak Ibu Saudara ya. Saya sudah diingatkan gitu ya sama gembala saya waktu itu, ayo pulang gitu ya. Karena itu jamnya udah mau jam 9 malam, mallnya udah mau tutup gitu ya. Tapi saya masih antusias bagi itu di tas saya ya, saya pakai tas itu ya. Tas saya itu banyak sekali traktat, saya bagi gitu ya. Kan mumpung ini mall mau tutup kan, semua orang keluar, itu saya bagi gitu ya. Tidak berapa lama kemudian tiba-tiba itu ya, ada masa itu, ada sejumlah masa itu mereka jalan tuh mendekati saya. Saya tahu mereka ini kayaknya kok ngelihatnya saya gitu ya. Dan benar mereka mendekati saya. Lalu itu bapak-bapak becak segala macam, wah dengan tampangnya yang menurut saya menakutkan Bapak Ibu Saudara. Lalu ada seorang berkata, kamu ini buat ini, wah. Dengan orang itu marah-marah, itu bapak-bapak. Saya itu masih muda, belum menikah juga. Bapak-bapak marah. Dan itu jumlahnya itu lebih dari 30 orang. Banyak Bapak Ibu Saudara, mereka semua bapak-bapak. Itu. Dan mereka marah-marah. Apa yang terjadi? Tidak tahu gimana caranya. Saya tiba-tiba bisa menghilang dari kerumunan orang itu. Sedikit lagi saya bisa dimasa. Tapi tidak tahu gimana caranya saya bisa menghilang dari kerumunan itu. Lalu apa yang terjadi? Ya gitu ya, saya lalu naik mobil lagi, lalu kita pergi ke sebuah tempat ya kaki lima, lalu kita nongkrong di situ dan kita ngobrol gitu ya. Dan ketika ngobrol nongkrong itu sukacita gitu. Padahal baru saja mau dimasa, baru saja mungkin bisa-bisa dirajam batu gitu ya. Mengalami yang namanya penganiayaan, tapi kok bisa sukacita? Itulah keberanian ilahi, itu enggak bisa dibuat-buat Bapak Ibu Saudara. Bagaimana orang yang baru mengalami aniaya bisa bersuka cita? Dari mana itu ceritanya? Itu keberanian ilahi. Itu didapat dari mana? Itu didapat dari kenal siapa Allahnya dan cinta kepada Tuannya. Itu saja. Bapak Ibu Saudara, orang yang berani itu bukan ngawur. Orang yang berani bukan nekat, bukan. Tapi dia kenal siapa yang bersama dengan dia. Come on, Bapak Ibu Saudara semua, pemimpin dan calon pemimpin. Saya berdoa buat setiap Anda, Anda menjadi pemimpin yang tangguh. Ingat, pemimpin luar biasa itu adalah pemimpin yang memenangkan prosesnya. Orang hebat tidak terjadi dalam semalam, Bapak Ibu Saudara. Orang luar biasa itu tidak terjadi dalam semalam. Semua perlu proses dan Anda harus memenangkannya. Untuk apa tujuannya? Supaya Anda menjadi kesaksian. Anda mau dipakai Tuhan secara luar biasa. Come on, Jawa Tengah perlu Anda. Jawa Tengah bicara tentang mana? Macam-macam mungkin. Magelang, Solo, Jogja. Itu semua perlu Anda, Bapak Ibu Saudara. Karena itu Anda harus menang. Anda harus menaklukkan setiap prosesmu. Ya. Dan engkau adalah orang yang cinta, pemimpin yang tangguh adalah pemimpin yang cinta kepada Tuhan. Cinta membuat kita juga menjadi pemimpin yang berani. Sesi 1 dan sesi 2 sudah kita lewati bersama-sama dan pastinya Anda sangat diberkati dalam sesi-sesi yang ada. Kita akan break selama 30 menit dan kita akan mulai pukul 8 tepat. Tapi sebelumnya saya ingatkan bahwa setiap leader sudah menerima soft copy workbook Elkon 2020 yang akan digunakan dalam grup diskusi dalam coach masing-masing di kemudian hari. Supaya setiap pelajaran yang sudah kita terima tidak berlalu begitu saja, tapi kita bisa mengaplikasikannya dalam kepemimpinan kita. Sampai ketemu lagi pukul 8 tepat dan pastikan Anda tepat waktu sehingga Anda tidak terlewat untuk setiap sesi-sesi yang ada.